الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله ارسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على نبي المصطفى مبلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هداه مهتدين الى صراطك المستقيم اما بعد <applause> ايها الطلبه والطالبات Santriwan dan Santriwati Tidak lupa kaum muslimin wal muslimat Rahimani Allah. wa rahimakumullah Wa a'azaniallahu wa 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 iyakum Lima yuhibbuhu wa Sampailah kita pada pembicaraan tentang Al-akhbarul waridatu fi fadilatul sabr <tuh> Dan ini adalah merupakan bab yang terakhir dalam Bab Sabar, khabar-khabar ataupun riwayat-riwayat yang menerangkan tentang keutamaan sabar. Mudah-mudahan, dengan membaca khabar-khabar ataupun riwayat-riwayat hadis yang menyebutkan tentang fadilah sabar, keutamaan sabar. Ini bisa menjadi motivasi untuk kita semuanya agar bersemangat di dalam berusaha meraih sifat as Memiliki sifat kesabaran karena keutamaannya yang sangat besar, fadilah yang sangat agung dan sangat besar dari fadilah kesabaran. Pertama, penulis membawakan سبوّه أثرٌ درئ أم سلمة أن أمّي سلمة قالت درئ أم سلمة بليو بركاته. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سَيَ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة fa ما أمره الله azza wa jalla inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa منها rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tidak ada seorang muslim pun yang tertimpa suatu musibah kemudian dia membaca apa yang telah Allah perintahkan yaitu membaca kalimatul istirja inna lillahi wa inna ilaihi rajiun allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita hanya kepada Allah akan kembali ya Allah berikanlah ganjaran untukku pada musibahku ini dan gantikanlah untukku yang lebih baik dari musibah itu illa akhlafa Allahu khairan minha melainkan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang telah dialami inilah salah satu di antara keutamaan orang yang ketika mendapatkan musibah Kemudian bisa bersabar. Yang kesabarannya tersebut akhirnya diungkapkan dalam bentuk doa. Ini yang dikenal doa istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan apa? Illa akhlafallahu lahu khairan minha melainkan pasti Allah akan menggantikan untuk dia yang lebih baik dari apa yang dia alami ini ayat ikhwah ya salah satu asar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan kepada kita satu akhlak yang sangat mulia tatkala kita mendapatkan musibah jadi kalau kita mendapatkan musibah itu kata-kata yang keluar dari lisan kita bukan cacian bukan makian bukan mencela menghina melaknat bukan akan tetapi membaca kalimatul istirja. Janji Rasulullah illa lahu khairan minha. Kita sedang berjalan kesandung batu sehingga kukunya hampir lepas. kebanyakan orang tidak sabar. Ketidaksabaran ini diungkapkan dengan kata-kata caci Kadang batunya dicaci maki. Buset loh, batu di jalan nggak mau minggir. Subhanallah. Ya. Yeah. Kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata binatang, nama-nama binatang keluar. Ya, yeah. padahal itu batu bukan binatang. Ya. Yeah keluar dari rumah kebetulan pintunya agak pendek kejeduk kepalanya jeduk gitu ya yang keluar kata-kata makian pintu dicaci maki ya yeah. jadi kata-kata yang keluar dari lisan kita tatkala kita mendapatkan musibah itu adalah gambaran hati kira-kira kita bisa sabar tidak menghadapi musibah itu seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya yang namanya sabar itu adalah habsu al-lisan ya, menahan lisan dari mengucapkan kata-kata yang dilarang, menahan hati dari kemarahan dan kebencian, menahan perbuatan dari hal-hal yang diharamkan. Ya. Maka kesabaran kita teruji tatkala mendapatkan musibah. Ya. Dan seperti yang sudah kita bicarakan pada pertemuan yang telah lalu, musibah itu bertingkat-tingkat. Ada kalanya kita diuji oleh Allah dengan musibah yang ringan, sedang, kadang berat. Cukuplah kita mengukur diri kita masing-masing. Tatkala kita diuji oleh Allah dengan musibah yang ringan, itu pun tidak bisa bersabar. Keluar makian, keluar laknat, keluar kata-kata yang tidak baik. Maka bagaimana kalau kita diuji oleh Allah dengan musibah yang lebih besar lagi? Yeah. Jadi cukup kita mengukur diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari keseharian kita sering kita hadapi musibah-musibah kecil, kesandung kakinya, kejeduk kepalanya, kehilangan uang di dompetnya, ya yeah kan? Kehilangan kunci sepeda motor, kehilangan kunci lemari. Yeah. Apa yang keluar dari lisan kita? Atau bukunya hilang? Ya, yeah. ini para santri ini kan para penuntut ilmu. Penuntut ilmu kata para ulama senjatanya adalah kitab. Suatu ketika kitabnya hilang, ibaratnya orang mau perang hilang senjatanya, bingung. Ya, yeah. apa yang keluar dari lisan kita? Mau waktunya setor hafalan Al Quran, waktunya merojah Al Quran, eh Qurannya hilang. Dicari ke sana kemarin gak ketemu ketemu. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita ucapkan? Ya, yeah. Itu semuanya adalah cerminan hati kita. Apakah kita bisa menerima cobaan tersebut, musibah tersebut atau tidak? Qalat Ummu Salamah berkata, ketika Ummu Salamah setelah menyampaikan hadis Rasulullah tersebut, maka Ummu Salamah berkata, "Falamma mata Abu Salamah" Ketika maka ketika Abu Salamah meninggal dunia, siapa Abu Salamah? Istrinya Ummu Salamah gitu ya. Suaminya Abu suaminya Ummu Salamah gitu. Kebalik. Abu Salamah adalah suaminya Ummu Salamah. Ummu Salamah siapa? Istrinya Abu Salamah kan gitu ya. Ketika Abu Salamah meninggal, qultu saya berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamah? Siapakah orang muslim yang lebih baik dari Abu Salamah? Awwal bait sallallahu alaihi Dia adalah keluarga yang pertama hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa inni qultuha. Kemudian saya membaca doa itu ketika Abu Salamah meninggal. Ketika Abu Salamah meninggal, kata Ummu Salamah, saya membaca doa yang diajarkan Rasulullah tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha Ketika Abu Salamah meninggal Ummu Salamah mempraktekkan apa yang Rasulullah ajarkan Yaitu membaca kalimatul istirja Maka apa? Fa akhlafallahu li rasulallah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah memberikan ganti Untuk saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Tidak lama kemudian setelah selesai masa idahnya maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah. Abu Salamah dipuji-puji oleh Ummu Salamah sebagai umat muslim yang terbaik. Ya. Yeah. Akan tetapi ketika Ummu Salamah diuji dengan wafatnya Abu Salamah, beliau bersabar dan berdoa, membaca kalimatul istirja' yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan yang lebih baik dari Abu Salamah. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Kemudian asar yang kedua. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal: Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya maka Allah akan memberikan musibah kepadanya. Allah akan menguji. Jadi seseorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah itu akan diuji oleh Allah, akan diberikan cobaan, akan diberikan musibah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa ciri bahwasanya Rasulullah mencintai seorang hamba maka yu'ajjilu lahu al -uqubah. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan segerakan hukumannya di dunia dan dibebaskan dari hukuman di di akhirat kelak. Ya yeah. sehingga hidayahkuh asar yang seperti ini memberikan motivasi kepada kita untuk bersabar ketika mendapatkan musibah apapun. Apalagi kita para tolabatul para penuntut ilmu. Penuntut ilmu hendaknya memiliki akhlak menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah di antaranya adalah akhlak as-sabr akhlak sabar sabar menghadapi segala kesulitan dalam menuntut ilmu sabar menghadapi cobaan dalam menuntut ilmu ya antum banyak dicoba oleh Allah di dalam perjalanan menuntut ilmu itu satu hal yang pasti asar berikutnya wa an aisyah radhiyallahu taala anha dan dari aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min musibatin tusibul mu'mina illa kaffarallahu biha anhu hatta syaukata yashaquha Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang mukmin melainkan Allah akan jadikan musibah itu untuk menghapuskan dosa-dosanya darinya Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu Ya. Yeah. Hatta syaukata sampai-sampai duri yang menusuknya. Kita berjalan tertusuk duri kaki kita. Ya. Yeah. Bisa jadi Allah kehendaki dari duri yang menusuk kaki kita itu untuk menghapuskan dosa kita. Itulah keutamaan menjadi seorang mukmin. Semua yang dihadapi jadi kebaikan, termasuk musibah-musibah yang menimpa orang-orang yang beriman itu menjadi kebaikan baginya. Dan ini barangkali salah satu di antara rahasia kenapa dahulu para sahabat Nabi sampai ada di antara mereka bernikmat-nikmat di atas penderitaan mereka. Mereka sedang sakit, mereka bernikmat-nikmat di atas sakitnya. Mereka sedang tertimpa musibah, mereka bernikmat-nikmat di atas musibah yang mereka alami. Rahasianya apa? karena mereka yakin tidaklah Allah memberikan musibah melainkan pasti ada hikmah di balik itu di antaranya adalah Allah akan hapuskan dosa-dosanya dengan musibah itu. Ya, yeah. subhanallah. Sebaliknya di sana juga banyak asar yang menerangkan bahwa para sahabat dahulu banyak sekali mereka merasa khawatir ketika mendapatkan kenikmatan. Dari satu sisi mereka mendapatkan musibah bisa sampai taraf bersyukur. Ya. Yeah. Sebaliknya para sahabat Nabi bisa bersedih ketika mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Khaufan minal istidraj. Karena mereka takut dari istidraj Allah. Takut jangan-jangan kenikmatan yang didapatkan itu adalah merupakan kenikmatan yang disegerakan di dunia yang nanti menyebabkan tidak dia tidak mendapatkan kenikmatan di akhirat atau minimalnya mengurangi kenikmatannya di di akhirat kelak. Itu mereka para sahabat Nabi. Radhiyallahu taala anhum berikutnya wa an Abi Musa radhiyallahu anhu dan dari sahabat Abi Musa Musa al ashari radhiyallahu anhu beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika seorang hamba sakit Seorang hamba yang beriman yang dimaksud di sini. Seorang hamba sakit atau dia bersafar menempuh perjalanan jauh maka akan ditulis untuknya amalan semisal amalan yang dia kerjakan di waktu dia mukim dan sehat. Maksudnya bagaimana ikhwah? Maksudnya adalah seperti dijelaskan oleh para ulama bahwa maksud hadis ini adalah menerangkan tentang keutamaan Orang yang beriman, yang di masa sehatnya, di masa ketika mungkin dia rajin melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah, maka dikala dia sakit atau dikala dia sedang safar, yang pada waktu itu tidak mampu mengerjakan amalan-amalan ketaatan yang biasa dikerjakan di masa dia sehat, di masa dia sedang mungkin, maka ketika dia sedang safar atau sedang sakit, tidak mampu mengerjakan hal itu, maka dia ditulis mengerjakan amalan itu. Contoh Orang yang Di masa sehatnya biasa mengerjakan Salat jamaah ya, yeah. Ketika sehat Rajin mengerjakan salat jamaah Kemudian suatu hari diuji oleh Allah dengan penyakit Sakit keras sehingga tidak bisa datang ke masjid Kemudian dia otomatis Salat di rumah Maka kata para ulama Salat yang dia kerjakan di rumah Yang semestinya berjamaah di masjid tapi karena ada udur sakit maka ditulis oleh Allah Dia seperti orang yang berjamaah di masjid Yeah. Demikian juga orang yang safar Orang yang safar yang biasanya dia rajin ketika mukim Dia rajin datang ke masjid, sholat lima waktu di masjid Kemudian ketika perjalanan sulit untuk mengerjakan sholat jamaah Sehingga dia sholat di perjalanan tanpa berjamaah Maka ketika dia mengerjakan sholat dicatat sebagai sholat jamaah Seperti yang biasa dilakukan Orang yang biasa mengerjakan puasa Senin Kamis Di masa sehatnya Suatu hari, suatu ketika sedang sakit, sakit keras, nggak bisa berpuasa Senin Kamis. Maka ketika datang hari Senin dan Kamis ditulis pahala puasa Senin Kamis untuknya. Itulah keutamaan orang-orang yang di masa sehatnya mempergunakan kesehatannya untuk taat kepada Allah. Maka di masa dia diuji oleh Allah dengan penyakit sehingga dia sakit dan dia bersabar menghadapi penyakitnya. Maka pada saat itulah ditulis segala amalan-amalan kebaikan yang biasa dilakukan di masa di masa sehatnya. Masya Allah. Kullu amri, kullu amrin lil mu'min khair. Seluruh perkara orang yang beriman adalah kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Walaysal dhalika illa li mu'min. Seluruh perkara orang yang beriman itu semuanya baik. Ya, yeah. dan itu hanya untuk orang yang beriman. In syakara, wa kana khairullah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan, dia bersyukur, maka itu kebaikan baginya. Wa in sabara, fa khairullah. Dan ketika mendapatkan musibah, maka dia bersabar, maka itu menjadi kebaikan baginya. Seorang mukmin ketika mendapatkan musibah baik, ketika mendapatkan nikmatan juga baik. Itulah hakikat seorang yang beriman. Kemudian Asar berikutnya adalah asar dari Khabab ibn al-Ard Sahabat Khobab ibn al-Ard Beliau bercerita Syakawna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kami para sahabat pernah mengadu kepada Rasulullah mutawassidun bi burdatin lahu fi ka'abati Pada saat itu Rasulullah sedang berbantalkan Mantel yang beliau miliki berbantalkan mantel, tiduran beralaskan mantel di bawah naungan Ka'bah, di bawah naungan Ka'bah. Ya. Yeah. Fakulna, maka kami berkata kepada beliau, ala lana, ya Rasulullah tidakkah anda mendoakan kemenangan untuk kami? Memintakan pertolongan untuk kami? Tidakkah anda memintakan pertolongan untuk kami? Ya pada waktu itu, di awal-awal Islam, adalah kondisi kaum muslimin ditindas di Makkah ini sebelum hijrah yeah. ketika itu kaum muslimin jumlahnya masih sangat sedikit sehingga senantiasa diganggu dan dianiaya bahkan disiksa bahkan dibunuh sehingga para sahabat hampir-hampir tidak bersabar sehingga mereka datang kepada Nabi alatastang sirulana alatastang sirulana alatastang sirulana tidakkah Anda memintakan pertolongan untuk kami ya Rasulullah alataddaulana tidakkah Anda mendoakan kami ya yeah. Kenapa Rasulullah tidak berdoa aja biar penduduk Makkah ini langsung binasa semua atau masuk Islam semua? Apa kata Nabi? Ketika para sahabat mengeluh datang kepada Rasulullah mengeluhkan kondisi mereka, maka Rasulullah berkata, "Qad kana min qablikum telah ada kejadian sebelum kalian." khudur rojulu ada seorang laki-laki yang ditangkap kemudian dibuatkan lubang untuknya di tanah kemudian dia dimasukkan ke dalam tanah dalam kondisi hidup dibuatkan lubang badannya dimasukkan ke dalam tanah kemudian didatangkan gergaji coba untuk bayangkan didatangkan gergaji kata nabi kemudian gergaji itu diletakkan di kepalanya Fayud jalunis ini kemudian kepalanya dibelah menjadi dua. Yeah. Bagaimana Rasulullah menghibur para sahabatnya, memberikan motivasi agar mereka bersabar menghadapi gangguan orang-orang Quraisy dengan menceritakan kisah orang-orang terdahulu di zamannya para nabi dahulu yang jauh lebih menyedihkan kondisinya, disiksa dengan siksaan yang sangat keji dibuatkan lubang, dimasukkan ke dalam tanah, dipendam separuh tubuhnya, kemudian digergaji kepalanya. Bukan dipakai samurai langsung putus, kalau samurai langsung mati, ini gergaji, gerakan, gerakan, nanti bisa bayangkan sakitnya, subhanallah. Kemudian Nabi Bayu Mas satu biamsatil hadid dan ada laki-laki yang disisir dengan sisir besi bukan rambutnya yang disisir min mihi dari bawah dagingnya dari bawah dagingnya wa azamihi dan dari bawah tulangnya berarti ya intinya badannya di dibelah-belah pakai pakai pisau atau pakai pedang begitu ma dzalika min yaitu perkara yang menghalang-halangi dirinya hal itu dari agamanya wallahi kata nabi Layutim Allahu hadal amra Demi Allah benar-benar Allah akan menyempurnakan atau akan memenangkan perkara ini. Allah akan memenangkan agama ini maksudnya. Hatta yasir min san'a ila hadramaut sehingga ada seorang pengendara kendaraan yang berjalan dari San'a sampai Hadramaut, perjalanan yang jauh San'a sampai Hadramaut itu. La yakhafu yang dia tidak akan takut kepada Allah. Maksudnya ketika kejayaan Islam nanti tercapai maka ketika itu tidak ada seorang muslim yang berkendaraan dari tempat yang jauh itu yang takut illallah kecuali hanya kepada Allah karena pada waktu itu sudah ada tidak ada yang berani mengganggu kaum muslimin wadzibalaghanamihi dan hanya mengkhawatirkan menakut hanya takut kepada serigala yang akan menerkam kambingnya walakinnakum tastajilun akan tetapi kalian itu terburu-buru Sifat isti'jal ini termasuk mengurangi kesabaran seseorang. Tidak sabar e, menang di dalam perjuangan dakwah. Tidak sabar sukses dalam menuntut ilmu. Pengennya instan. Ya, yeah. ini penyakitnya manusia. Ini juga sering menimpa para santri. Saya teringat sebuah perkataan. Uh, Syekh Abdul Aziz Salah al yang beliau mengkritisi kebiasaan buruk yang dilakukan oleh para penuntut ilmu pemula khususnya pemula yang memiliki kebiasaan tadawuk mencicipi ilmu datang ke satu majelis dia tidak puas dengan majelis itu belum dapat apa-apa pergi pindah ke majelis yang lain ya, karena sekarang pondok datang ke satu pondok dia lihat-lihat pondok itu uh, Pondok ini ilmunya masih rendah, terus pindah ke pondok yang lain. Dia menilai lagi pondok yang lain, pondok yang lain itu ilmunya kayaknya juga masih gitu-gitu aja. Cari lagi pondok yang lain. Ya, yeah. mutazawwik kata para ulama, minal mutazawwikin, para pencicip ilmu. Tidak sabar, tidak sabar mempelajari ilmu mulai dari yang kecil, mulai dari yang dasar, pengennya langsung. Nah, diajari hadis Arba'in Nawawiyah. Katanya, oh, Arba'in Nawawiyah saya kayaknya sudah pernah hafal. Saya sudah pernah belajar. Ada lagi yang mungkin mengatakan, oh hadis Arba'in Nawawiyah saya sudah punya terjemahannya. Mungkin ya. Punya terjemahannya. Oh sarah hadis Arba'in saya terjemahan sarahnya saya sudah punya sepuluh. Tapi nggak pernah dibaca. Itu dibanggakan gitu saya pengen langsung soheh Bukhari Saya pengen langsung soheh Muslim Saya pengen langsung belajar kutubus sitah Yang hadis-hadis yang kecil Kitab-kitab hadis yang kecil-kecil itu Kayaknya ringan-ringan saja Tidak perlu saya berlama-lama belajar Akhirnya dia tidak puas dengan majelis hadis Arba'in Dia cari majelis majelis Bukhari Ketemu soheh Bukhari Ternyata yang ngajar soheh Bukhari Kayaknya dia Kurang bagus cara ngajarnya saya mau cari syekh yang ngajarnya bagus cari ke sana kemari jadi dia pindah-pindah mutazawwid mencicipi ilmu nyicip sana nyicip sini nyicip sana nyicip enggak pernah puas ini juga dikategorikan sebagai penuntut ilmu yang tidak sabar minal musta'jilin orang-orang yang tergesa-gesa pengennya dalam waktu satu tahun ini menyelesaikan kutubus sitah satu tahun kalau bisa saya langsung jadi syekh besar ini tidak sabar, yeah. tidak melihat dirinya siapa kan. Jadi harus bersabar. Demikian juga mendapatkan kesuksesan di dalam berdakwah juga kita harus bersabar. Yeah. Santri kadang pulang kampung ini seperti pendekar turun gunung ya. Yeah. Kalau sekarang dibalik pendekar naik gunung. Karena ada santri yang dari gunung, belajarnya di pondok di kota. Akhirnya pendekar naik gunung Bukan turun gunung lagi Ada lagi yang pondoknya di gunung sana Pulang ke kota Turun gunung Atau bahasanya pendekar turun gunung Apa maksudnya? Masih anget-angetnya Masih semangat-semangatnya Sehingga semangatnya yang membara itu Kadang membawa dirinya istiqjal Ini sering terjadi Karena saya dulu juga pernah mengalami Pengennya masyarakat langsung ikut dia semua. Pengennya masyarakat langsung sami'na wa ata'na dengar ngangguk-ngangguk terus mengikuti apa yang disampaikan. Subhanallah. Ini istijal seperti ini. Dalam satu hadis, kalau tidak salah, tidak salah riwayat Bukhari Rasulullah SAW mengatakan innal Sesungguhnya sikap terburu-buru itu adalah datangnya dari setan. Ya. Yeah. Al-ajalah minasyaiton. Ya. Yeah. Tergesa-gesa itu dari setan. Jadi, kita di dalam menuntut ilmu, dalam berdakwah harus sabar. Pelan-pelan. Ya. Yeah. Belum lagi yang kita hadapi di masyarakat itu berbagai macam karakter. Berbagai macam latar belakangnya bermacam-macam. Pendidikannya berbeda-beda. Tingkat pendidikannya bermacam-macam. Ya. Yeah. Status sosialnya juga macam-macam. Jadi kita tidak bisa menyamakan satu orang dengan orang yang lain, harus sabar menghadapinya. Kita berdakwah kepada bapak-bapak yang sudah sepuh, sudah tua-tua, yeah. jangankan sampai tarap langsung ngikut, lawang memahami apa yang kita sampaikan saja sudah setengah mati. Dulu pernah kita dapat kisah dari santri di sini siapa dulu yang cerita ya, ketika dakwah di Gunung Kidul. Yeah di daerah mana gitu lupa saya dia ceramah katanya katanya semuanya dengarkan dengan baik hmm, melotot semua dengerin katanya jemaah kemudian setelah selesai dia bertanya bapak-bapak ibu-ibu faham tidak katanya subhanallah <laughs> dengan semangatnya dia berdoa menyampaikan ceramahnya menggebu-gebu begitu selesai dia tanya ternyata tidak faham jadi mentelengnya itu karena bingung gitu ya sampai melotot matanya yang ngeliatin terus saya kebetulan mungkin karena masih dainya masih muda kelihatan imut-imut gitu ya jadi orang ngeliatin semua tapi ternyata tidak paham ya yeah. jadi ini butuh kesabaran gitu ya jadi mereka-mereka itu untuk memahami ilmu yang kita sampaikan saja butuh waktu jadi tidak bisa instan antum datang ceramah terus maunya mereka langsung ikut semua nggak bisa seperti itu Jangankan kita ya ikhwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau memiliki kalamun balig, ya kan? Memiliki ungkapan-ungkapan yang sangat mendalam, sangat menyentuh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau juga memiliki jawamiul kalim. Ya, beliau dikenal sebagai seorang yang balig. Kata-katanya begitu menyentuh ketika berbicara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja Beliau Dakwahnya di Makkah ditolak mentah-mentah oleh penduduk Makkah dan sangat perlahan sekali beliau bisa mendapatkan pengikut dari kalangan orang-orang Makkah dan bahkan pada puncaknya beliau harus terusir diusir dari kampung halamannya sendiri. Jadi kita harus bersabar, jangan terburu-buru. Kita lihat sebagian sahabat yang datang kepada Rasulullah yang tidak bersabar ketika itu, ya ingin segera mendapatkan kemenangan dan kejayaan. Rasulullah menasihati mereka dengan membawakan kisah-kisah Orang-orang terdahulu yang diuji oleh Allah dalam perjalanan dakwahnya dengan ujian yang begitu beratnya, ada yang disiksa, dibelah, e, dibelah apanya itu, kepalanya pakai gergaji, ya. kemudian ada yang disisir, tulang, tulang apa namanya, kulit dan dagingnya disisir pakai besi, maksudnya pakai pisau maksudnya, sampai ke tulang, ke bawah tulang, ya. pengisahan yang luar biasa. Ya. Yeah. Itu kurang lebih jadi asar ini sangat jelas menunjukkan bahwa kita jangan tergesa-gesa. Sikap terburu-buru itu juga mengurangi kesabaran seseorang. Sehingga di antara konsekuensi sabar adalah kita tidak terburu-buru untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik berupa ilmu, berupa hasil dakwah dan lain sebagainya. Harus bersabar menunggu keberhasilan. Kemudian al-asar, ada beberapa asar berikut. Qala sebagian salaf berkata, "Laula masa'ibud dunya, al minal mafalis." Kalaulah seandainya tidak ada musibah-musibah di dunia yang Allah timpakan kepada kita, lawaradna al-akhirata maka pasti kita datang ke akhirat termasuk menjadi orang-orang yang pailit, orang-orang yang bangkrut. Jadi kalau seandainya bukan karena musibah-musibah di dunia yang kita rasakan, yang kita terima dari Allah, maka bisa jadi kita datang ke akhirat nanti dalam kondisi bangkrut. Kenapa? Saking banyaknya dosa yang kita bawa dan amalan-amalan kebaikan yang tidak diterima. Ayol ikhwah, ada satu hal yang perlu kita ketahui terkait dengan apa yang disampaikan oleh para salafus soleh terdahulu tentang amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Amalan-amalan soleh yang kita kerjakan itu belum tentu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu yeah. wa Ta'ala. Ya, sehingga bisa jadi seseorang beramal soleh, tapi amal solehnya tidak dapat pahala. Akan tetapi, mereka mengungkapkan sebaliknya: bisa jadi dengan musibah itu seseorang justru dapat pahala. Ya, yeah. seperti yang diungkapkan oleh Halimah al Qayyim, "Kalau tidak salah, ketika Allah memberikan musibah kepada seorang mukmin." itu bisa jadi karena Allah tahu bahwa amalan-amalan soleh dia itu banyak yang tidak diterima, dia tidak dapat pahala dari amalan solehnya, maka Allah berikan musibah. Allah tahu bahwasanya orang tersebut itu bisa bersabar dengan musibah yang Allah berikan, dengan itu Allah menginginkan pahala, menginginkan agar mereka dapat pahala dari musibah itu. Yeah. Makanya ketika seorang mukmin mendapatkan musibah itu dia akan berusaha untuk bisa bersabar menerima musibah tersebut. Asar berikutnya, qala Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berkomentar tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu yuqinun." Sufyan bin Uyainah memberikan komentar firman Allah "Wa ja'alna minhum a'immatan." Dan kami menjadikan ada di antara mereka yang menjadi pemimpin-pemimpin Yahudi Nabi Amrina yang menjadikan petunjuk perintah kami, yang mereka mau menjadikan perintah kami sebagai petunjuk. Kapan Allah menjadikan mereka sebagai pemimpin yang seperti itu lama sabaru, ketika mereka mau bersabar. Wakanu bi ayatina yukinun dan mereka benar-benar yakin terhadap ayat-ayat kami. Apa kata? Sufyan Ibn Uyainah mengomentari ayat itu, lama bi ra'sil amri jaalnahum ruusan. Artinya tatkala mereka orang-orang yang beriman itu mau bi ra'sil amri mau mengambil perkara-perkara per, perkara prinsip, maksudnya mau berpegang dengan prinsip-prinsip ajaran agama Allah yang dimaksud di situ, mau berpegang dengan prinsip-prinsip yang diperintahkan oleh Allah, prinsip-prinsip agama mau berpegang dengannya dengan penuh kesabaran maka ja'alna hum maka kami akan jadikan orang tersebut menjadi pemimpin sabar ayuhal ikhwah salah satu syarat seseorang bisa menjadi pemimpin dalam agama adalah dia harus memiliki sifat sabar dan memiliki sifat yakin diisyaratkan dalam ayat itu yakin dan sabar ya yeah. itu syarat seseorang bisa menjadi pemimpin yang pas kalau seorang pemimpin tidak memiliki kesabaran dan keyakinan, dia akan membuat kerusakan. Yeah. Tidak sabar menghadapi orang-orang yang dipimpin. Antum, para ikhwan, akan menjadi pemimpin. Minimalnya adalah pemimpin rumah tangga. Kepala rumah tangga. Antum yang belum memiliki sifat yakin dan sabar, jangan memimpin sebuah rumah tangga. Karena pasti akan berantakan rumah tangga itu Sering saya sampaikan kepada santri Yang menggebu-gebu mau menikah Bagus mau menikah itu bagus Tapi hendaknya kita bisa mengukur diri kita Ya, Ada lagi yang sudah punya istri Menggebu-gebu mau nambah istri Ngacar dulu dong Gitu ya dan akhirnya berantakan, ini betul kenyataan. Sering kita hadapi, sering kita menampung berbagai macam keluhan dan pengaduan dari rumah tangga-rumah tangga yang berantakan. Setelah kita amati, ternyata di antara faktor utamanya adalah kepala rumah tangga tidak memiliki kesabaran. Yeah. Antum yang sudah pengen nikah, lihat dulu diri Antum, ambil kaca besar-besar. Yeah. Saya ini sabaran apa belum? Kalau dikit-dikit marah Dikit-dikit tendang pintu Dikit-dikit tempeleng orang Jangan nikah dulu Nanti bisa-bisa istri antum jadi samsak Iya yeah. Oh itu kenyataan Subhanallah saya pernah mendapatkan Saya kaget Sekaget-kagetnya ketika saya sedang Di sebuah bengkel motor Tiba-tiba ada seorang bapak Mendekati saya Mas dari mana? Oh saya dari pondok sana pak Oh dari pondok sana itu ya Kenal nggak dengan si Fulan katanya Fulan siapa pak? Ya kebetulan saya kurang begitu kenal ketika itu Tapi akhirnya tahu Memangnya kenapa dengan Fulan pak? Oh dia itu tinggal di kampung kami ngontrak dia Itu suka bikin heboh katanya Heboh bagaimana pak? Masuk istrinya itu diseret keluar Ditendang sama dipukulin di depan pintu Akhirnya orang kampung ngumpul untuk melerai katanya Istrinya dalam kondisi hamil Subhanallah Ya yeah. Istrinya sedang hamil Diseret dari dalam rumah keluar Kemudian dipukul ditendang Ini laki-laki macam apa Seperti itu Kenapa tidak nantang sama-sama lelaki Ayo kita duel di lapangan kan gitu ya? Kalau memang jagoan Ya yeah. ini tidak pantas orang seperti ini tidak memiliki kesabaran tidak bisa memimpin rumah tangganya. Maka ayuhal ikhwah, antum yang sudah mulai cengar-cengir pengen nikah, harap bisa mengukur kemampuannya. Khususnya sabar ini sudah ada belum? Sabar ini, antum sudah punya sifat sabar belum? Karena jelas berdasarkan ayat ini kita ambil faedah dari ayat ini waj'alna ja minhum a'immatan yahduna bi amrina sabaru. Ya, yeah. Orang yang bisa menjadi pemimpin sebenarnya adalah orang yang bersabar. Kalau tidak bisa bersabar, tidak punya sifat sabar, nggak akan mungkin sukses menjadi pemimpin. Ngamuan gitu, memimpin istrinya nggak bisa, apalagi sudah punya anak. Yeah. Makanya kita harus untuk menjadi orang yang bersabar juga harus sabar, ya yeah, kan? Agar kita memiliki sifat sabar itu juga harus sabar dulu, sabar untuk meraih kesabaran ya kan? Kita berusaha, makanya perintahnya dalam hadis wasbiru wasobiru, ya. Dalam hadis Rasul mengatakan wasbiru wasobiru, bersabarlah engkau dan terus berusaha. Kalau kita tidak memiliki sifat sabar, tidak akan bisa memimpin siapapun. Jangankan memimpin orang lain, memimpin diri sendiri saja tidak akan bisa ketika kita tidak memiliki sifat sabar. Ya. Kemudian Uh, Sufyan ibn Uyainah menceritakan apa yang dialami oleh Urwah ibn Zubair. Walamma aradu qat'a rijli Urwah bin Zubair. Dan tatkala mereka ingin memotong kakinya Urwah bin Zubair. Ini dalam kisah sahabat. Diamputasi kalau nggak salah ya, kakinya karena membusuk, karena luka dalam perang sehingga kaki beliau membusuk sehingga harus dipotong sementara di waktu itu tidak ada ruang operasi, tidak ada obat bius mungkin barangkali. lahu, maka mereka yang mau memotong kakinya Orwah bin Zubair itu mengamputasi kakinya Zubair. Orwah bin Zubair berkata, lau Shay'an, urubil wajah. Kalau seandainya kami memberikan minum sesuatu pada engkau, kalau engkau mau kami akan memberikan minum kepada engkau sesuatu agar kamu agar engkau tidak merasakan sakit ketika dipotong. Mungkin maksudnya mau dikasih minuman keras gitu ya. Bius atau apa begitu. Apa jawaban Urwah bin Zubair? Ditawarkan kepadanya minuman yang akan menjadikan ketika dipotong kakinya tidak sakit. Berarti sejenis bius atau minuman keras, arak atau sebagainya itu ya. Apa jawaban beliau? Faqal innamabtalani liyara sabri sesungguhnya Allah menguji saya untuk melihat kesabaran saya u'aridu amrohu apakah saya harus menentang perintahnya ya, karena barangkali minuman yang ditawarkan adalah minuman yang haram ya. mungkin sejenis minuman keras, arak atau apa yang itu kalau diminum orang uh, hilang akalnya, hilang kesadarannya sehingga ketika dikergaji kakinya tidak terasa barangkali. Akan tetapi Orwah Ibn Zubair menjawab dengan jawaban yang sangat menakjubkan, "Inna sabri." Sesungguhnya Allah menguji saya untuk melihat kesabaran saya. Afa u'aridu amruhu? Apakah saya harus menentang perintahnya? Itu asar yang menerangkan bagaimana kesabaran para salafus saleh terdahulu di dalam menghadapi cobaan dari Allah musibah ya yeah. kalau Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdul Aziz pernah berkata ma an amallahu ala abdin ni'matan fantaza'aha minhu fa'adahu makanahu sabra illa kana ma'awadahu ma'awadahu khairan mimman taza'ahu Umar bin Abdul Aziz berkata Tidaklah Allah memberikan kenikmatan kepada seorang hamba satu kenikmatan, kemudian Allah mencabut kenikmatan itu darinya. Fa adahu kemudian Allah menggantikan, ya, menggantikan tempat kenikmatan itu dengan kesabaran yang dia miliki. Illa kana ma awwadahu. melainkan pasti apa yang Allah berikan ganti kepada orang itu khairan lebih baik mimman daripada apa yang Allah ambil. Kesabaran itu lebih baik daripada kenikmatan yang diambil. Subhanallah. Ini ungkapan Umar bin Abdul Aziz. Kisah yang lain ketika Abu Bakar As-Siddiq sedang sakit keras. Wa itu Abu Bakrin As-Siddiq fa'aduhu. Abu Bakar As-Siddiq pernah sakit. Kemudian mereka menengok. Orang-orang menengok beliau. Faqalu lalu mereka berkata, "Ala nad'u Maukah kami panggilkan dokter untuk Anda?" Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ya. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq ditawarkan akan dipanggilkan tabib. Kalau sekarang dokter. "Maukah kami panggilkan tabib untuk Anda?" Fakal maka beliau menjawab Katra'anit tabibu Tabib sudah melihat saya Dokter tukang obatinya sudah melihat saya kok Kalu fa'ayu syai'in qalalak Kemudian mereka bertanya Apa yang tabib itu katakan kepada anda? Maka Umar benar, uh, siapa? Abu Bakar As-Siddiq menjawab Fakal Qala fa kal, inni fa'al fa'alul lima urid Tabib itu berkata kepada saya, ya. Yeah, ini fa'alul al, fa lima urid. Sungguh aku maha mampu mengerjakan apa yang aku inginkan padamu. Yang dimaksud tabib di sini yang dikatakan Abu Bakar adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mampu membuat penyakit dan Allah yang mampu mengobati. Ya. Yeah. Ini menunjukkan kepasrahan Abu Bakar As-Siddiq kepada Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kesabaran beliau ketika diuji dengan penyakit. Dengan penyakit. Ketika ditawar, ditawarkan dokter, dokter, beliau malah mengatakan dokter sudah melihat saya. Yang maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ruya anna Sa'id bin Jubair dan diriwayatkan bahwasanya Sa'id bin Jubair qal beliau pernah berkata, "As-sabru i'tiraful 'abdi bima asabahu as minhu." Wahtisabuhu indallah Waraja'u thawabih Waqad yaz'a'ul abdu yatajalladu la minhu illa sabra ya kata Sa'id bin Jubair beliau mengatakan sabar itu adalah beliau menerangkan tentang hakikat kesabaran sabar itu adalah seorang hamba mengakui ya i'tiraful abdi bima asabahu minhu mengakui apa yang dimiliki Allah yang Allah timpakan kepadanya. Maksudnya mengakui bahwa yang dia rasakan itu adalah apa yang Allah timpakan kepadanya. Yakin bahwasanya itu adalah datangnya dari Allah. Wahdisabuintallah dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah. Jadi ketika mendapatkan musibah, dia tahu bahwasanya itu dari Allah. Allah yang memberikan musibah itu dan dia mengharapkan pahala dari Allah atas musibah yang dia rasakan waraja usawabi dan dia mengharapkan pahalanya. Waqat wahtisabu indallah dan dia ihtisab maksudnya dia bersabar menghadapinya di sisi Allah atau karena Allah waraja usawabihi dan dia mengharapkan pahalanya. Waqat yujzaul abdu dan terkadang ada seorang hamba yang ditahan di penjara. Wa dalam kondisi dia dicambuk la yang dia tidak melihat dari hal itu melainkan hanya kesabaran saja. Jadi Said bin Jubair mencontohkan seorang hamba yang begitu sabar, contohnya adalah seorang hamba yang dipenjara dan disiksa dengan cambuk, akan tetapi dia terus bersabar. Ada kisah yang menarik bagaimana sabarnya Imam Ahmad bin Hambal yang beliau pernah saya ceritakan kepada antum, beliau hidup di tiga generasi kekhilafahan dari mulai Khalifah Harun ar rasyid kemudian Al mamun dan Mu'tasim Billah. Ya. Yeah. Beliau hidup di tiga kepemimpinan. Beliau hidup di tiga masa kepemimpinan khalifah. Khalifah Harun Ar-Rasyid, Khalifah Al-Ma'mun, kemudian Al-Mu'tasim Billah. Di masa Harun Ar-Rasyid, Imam Ahmad bin Hambal dimuliakan oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid. Karena Harun Ar-Rasyid berfaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akan tetapi ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid meninggal dunia, digantikanlah putranya Al-Ma'mun kalau tidak salah. Khalifah terpengaruh dengan orang-orang Mu'tazilah. Bahkan di sana ada seorang eh, apa namanya? Hakim yang ini barangkali kisahnya untuk mendapatkan di dalam Lumatul Itikot itu ada ada seorang hakim yang dia seorang mubtadi, seorang yang berpemikiran mu'tazilah yang dia mempengaruhi khalifah Menyam apa namanya mempengaruhi khalifah agar khalifah menyebarkan atau mewajibkan atau membuat satu undang-undang yaitu mewajibkan rakyatnya untuk meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk ya. Yeah. dan bahkan menghasut khalifah agar menangkap para ulama-ulama yang tidak mau taat ulama-ulama yang tidak mau mendukung keyakinan tersebut maka ditangkap di penjara dan dibunuh termasuk Imam Ahmad bin Hambal kemudian Imam Ahmad bin Hambal pun disiksa dengan cambuk dicambuklah Imam Ahmad ya agar mau mengakui bahwasanya Al-Qur'an makhluk akan tetapi beliau tetap teguh bersabar ya. disebutkan dalam satu riwayat ketika Imam Ahmad dicambuk beliau menahan rasa sakitnya dengan kalimat Al-Qur'an kalamullah dicambuk pak gitu dia bukan menjerit tapi dia mengatakan Al-Qur'an kalamullah dicambuk lagi dia menahan sakitnya dengan ungkapan Al-Quran kalamullah ya seperti itulah dan beliau mengalami penyiksaan seperti itu sampai zamannya khalifah yang setelahnya itu Mu'tas kalau tidak salah yang pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala membalas kesabaran beliau dengan ditolongnya beliau dimenangkan ketika berjidal melawan hakimnya khalifah ya beradu argumen tentang Al-Quran itu adalah kalamullah ataukah makhluk yang akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan Imam Ahmad bin Hambal dan akhirnya Allah mengembalikan akidah ahlus sunnah wal jamaah Al-Quran kalamullah di tengah-tengah kaum muslimin ya, itulah buah dari kesabaran ya. jadi itulah salah satu asar yang menerangkan yang mencontohkan bagaimana para salaf terdahulu itu bersabar Faqawluhu bima asabahu ka'annahu tafsirun ta'ala. Perkataan Sa'id bin Jubair tentang sabar itu adalah pengakuan seorang hamba kepada Allah tentang apa yang dia rasakan itu adalah apa yang Allah berikan itu seakan-akan adalah merupakan merupakan tafsir firman Allah inna lillahi kita adalah milik Allah sehingga ketika Allah menyiksa kita itu hak Allah untuk Allah menghukum kita, Allah apa namanya memberikan musibah kepada kita, memberikan ujian kepada kita, maka kita yakin bahwasanya kita adalah milik Allah. Terserah Allah mau berbuat apa untuk diri kita karena kita adalah milik Allah. fihi <tuh> 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 Maka dia pun mengakui bahwasanya dirinya adalah milik Allah. Pemiliknya akan berbuat kepada dirinya dengan apa yang dia inginkan karena memang Allah yang memiliki ya bihi ma indallah dan dia mengharapkan dengan itu dia mengharapkan apa yang ada di sisi Allah pahala ka'annahu tafsiran liqaulihi seakan-akan itu adalah merupakan tafsir firman Allah wa inna ilaihi mengharapkan pahala kepada Allah seakan-akan ini adalah tafsir inna wa inna ilahi kita akan kembali kepada Allah nanti dengan mendapatkan balasan surga ilaihi artinya kita akan dikembalikan kepada Allah fayajzina ala sabrina kita akan dikembalikan kepada Allah sehingga Allah akan membalas kita atas kesabaran kita Wala ajral musibah dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala musibah yang di timpakan kepada seseorang. Itulah ayul ikhwah. Ya, penjelasan dari Said bin Jubair yang ini seakan-akan beliau sedang mentafsirkan firman Allah, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Ya, "Inna lillahi." Ketika kita mendapatkan musibah, kita baca "Inna lillahi," kita milik Allah. Ya, kita punya tangan, tangan kita kejatuhan pohon kemudian putus. Apa yang kita lakukan? Ya, kita yakin ini tangan saya ini milik Allah. Ya, Allah yang mau mengambil. Ya, yeah. ada satu kisah, kisahnya Abu Talhah. Ya, kalau tidak salah, yang memiliki putra yang meninggal itu siapa? Ya, yeah. suatu ketika anak beliau, putra beliau eh, sakit keras. Kemudian, ketika beliau... Pergi berpesan kepada istrinya agar anaknya yang sakit itu dirawat dengan baik. Kemudian ketika pulang, sang suami pulang. Ya, maka dia bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan anak kita? Maka sang istri menjawab, anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Alias sudah meninggal dunia. Akhirnya dia uh, siapkan makan untuk suaminya, dia layani suaminya dia layani suaminya kemudian dia dia siapkan tempat tidurnya suaminya sehingga dia istirahat sampai pagi ketika di waktu pagi baru sang istri menceritakan apa sebenarnya yang terjadi dengan memberikan mukaddimah mengatakan kepada suaminya wahai suamiku bagaimana kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barang kepada anda kemudian suatu hari pemiliknya datang untuk mengambil barang yang dititipkan tersebut Apakah anda akan marah? Maka sang suami menjawab tentu tidak. Bagaimana mungkin saya marah pemilik barang yang dititipkan kepada saya mengambilnya tidak sepantasnya marah. Ya yeah. kemudian akhirnya sang istri mengatakan kepada suaminya ketahuilah bahwa suamiku bahwasanya anak kita adalah titipan Allah dan sekarang pemiliknya telah mengambilnya. Subhanallah ya, inilah figur seorang wanita, sosok seorang istri yang benar-benar beriman. Ya, yeah. dengan keimanan tersebut dia akhirnya mem memiliki kesabaran. Tidak teriak-teriak histeris gitu ya, kayak para istri di zaman sekarang. Anaknya mati, suaminya nggak pulang-pulang, dia jerit-jerit. Begitu suaminya datang baru ke kelihatan mobilnya atau sepeda motor dari jauh dia langsung lari keluar sambil jerit-jerit histeris memeluk suaminya gerung-gerung kata orang Jawa. Iya. Teriak-teriak histeris. Tidak seperti itu. Ini buah keyakinan, buah iman. Jadi kesabaran itu adalah merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Allah taala alam bisop barangkali ini yang bisa kita bicarakan pada kesempatan sore yang berbahagia ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa membimbing kita semuanya untuk bisa memiliki akhlak sabar, memiliki sifat sabar yang dengan sabar itu akhirnya kita akan diberikan kesukses, kesuksesan oleh Allah di dalam meraih berbagai hal yang bermanfaat untuk kita dalam kehidupan dunia ini terlebih kehidupan akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya ada benarnya datangnya dari Allah ada salahnya dari kebodohan saya semoga Allah mengampuni saya dan akhirnya kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh